بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواننا الأخوات sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan, dan yang paling penting dari nikmat itu adalah nikmat iman dan Islam. Di samping sehat jasmani dan rohani, sehingga di waktu duha ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita di tempat yang mulia ini dalam rangka tawasau bil haq, yaitu saling menasehati dalam kebenaran. Dan tema yang akan kita angkat adalah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu tua pasti. Tidak semua orang mau tua, selalu pengen tampil muda. Bahkan ada ibu-ibu misalnya ketika ditanya tentang usianya, dengan malu-malu biasanya coba tebak, gak mau ngasih jawaban berapa usianya. Pengen supaya dibilang muda. Bahkan ada yang tidak mau dipanggil kakek atau nenek. Ya, ya? Karena takut kelihatan tua. Padahal suka atau tidak suka, tua itu merupakan kepastian. Dan yang pasti tidak pernah tua hanya selera. Setuju gak? Antum usia berapa sekarang? Hah? 65. Selera antum 65 atau 17 tahun? Selera gak pernah tua. Boleh dari pusar ke atas uban, ya kan? Kemudian mata rabun, jenggot pun putih, wajah mulai keriput, makanan banyak dipantang, tetapi dari pusar ke bawah itu seleranya tetap 17 tahun. Kalau disuruh memilih akhwat usia 17 atau 71, milih yang mana? Saya tahu Bapak ingin jawab yang 17. Ini suatu kepastian. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh-jauh hari telah menentukan bagi kita usia yang bakal kita lewati, sejak nol sampai titik penghabisan, berakhirnya masa hidup kita di dunia. Udah Allah tentukan. Siapapun kita, kaya apalagi miskin, pejabat atau rakyat biasa, tetap akan mengalami masa yang sama, masa yang tua. Dan itu Allah tetapkan sejak kita berusia 120 hari atau 4 bulan dalam rahim ibu kita. Sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW pernah
bersabda sebagaimana diturunkan sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud, inna ahadakum yujma khalqu bi badni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu bulghatan mithla dhalik fayursal ilayhi al-malak fayunfa fihi ruh fayumar bi 4 kalimat bilkadbi 'amali wa rizqihi wa ajali syaqiyun am sa'id. Atau kama qala alaihi wasallam, sungguh proses penciptaan kalian itu berawal dari rahim ibu kita selama 40 hari pertama adalah nutfah, yaitu tetes sperma. Selama 40 hari, 40 hari berikutnya menjadi alaqah, sesuatu yang menempel, yaitu setelah bertemunya sel telur dengan sperma laki-laki, lalu kemudian menyatu dan menempel di dinding uterus, ya kan, di 40 hari pertama dan seterusnya sampai nanti lahir. Lalu kemudian 40 hari berikutnya, setelah proses penciptaan tulang rapuh dan seterusnya sehingga tercipta kita secara sempurna, genap usia 120 hari atau 4 bulan dalam rahim ibu kita. Di saat itu Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh, lalu menentukan 4 hal yang akan kita lewati dalam hidup kita. Yang pertama, tentang amal yang akan kita lakukan. Bikat bi'amalihi. Kemudian yang kedua, tentang rizki yang akan kita dapatkan. Yang ketiga, tentang jatah hidup kita di dunia. Dan yang keempat, yang terakhir, Allah tentukan akhir dari sebuah perjalanan hidup yang kita lalui. Syaqiyun am sa'id, sengsara atau bahagia, su'ul khatimah atau husnul khatimah. Allah subhanahu wa ta'ala menentukan 4 hal tadi. Pertama, tentang amal yang akan kita lakukan di dunia, apakah maksiat atau taat telah Allah tentukan buat kita. Bahkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah As-Saffat ayat 96, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah lah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Jadi baik buruknya amal Allah ciptakan. Dari dua amal yang harus kita memilih ini, ada yang Allah inginkan secara syar'i, yaitu amal saleh. Dan yang ada yang Allah inginkan wujudnya tapi tidak Allah inginkan secara syar'i, yaitu maksiat kepada-Nya. Kemudian yang kedua, Allah tentukan rizki bagi kita. Kaya miskin itu adalah ketentuan Allah, bukan pilihan kita. Berapa banyak, bahkan mungkin mayoritas, bahkan seluruh manusia milih pengen kaya tapi enggak kaya. Kaya, ada yang kaya di sini? Hah? Paling tidak walaupun ada, tidak semuanya kaya, setuju? Kalau ukurannya kaya itu seperti orang Arab, istri 4, ada? Hah?
Antum istrinya berapa? Satu. Satu di sini, satu di sana. Kalau ukuran kekayaan adalah istri, kayaknya miskin semua kita. Ya, ya. Kaya miskin itu adalah ketentuan, bukan pilihan kita. Bahkan Rasulullah SAW tegaskan dalam hadis riwayat Imam Abu Nu'aim al-Asbahani dari sahabat mulia Abu Mamal al-Bahili. Suatu hari beliau bersabda, "Inna ruhal Quds nabatha fi raw'i anna an-nafs lan tamut hatta yastakmila rizquha wa ajalaha." Atau kama qala alaihi salatu wassalam, malaikat Jibril membisikiku bahwasanya suatu jiwa tidak akan wafat sebelum disempurnakan rizkinya dan ajalnya. Karena Allah tentukan harta yang akan kita dapatkan, dan Allah tentukan usia berapa kita wafat. Ini artinya bahwa rezeki itu adalah ketentuan Allah, bukan pilihan kita. Oleh karenanya jangan pernah pusing dalam hidup ini dengan ekonomi yang kita dapatkan. Tetapi tetap ikhtiar. Dengan ikhtiar maksimal, insyaallah Allah akan berikan apa yang kita butuhkan. Dan Allah tidak akan berikan apa yang kita inginkan. Karena manusia, kalau hanya memenuhi kebutuhan, semua kita kaya. Karena standar kekayaan dalam Islam itu, kalau orang itu mampu, ya kan, makan paling tidak 3 kali sehari. Kan definisi miskin atau fakir itu hanya bisa makan sekali. Kadang enggak bisa makan, itu kan miskin. Berarti kalau bisa ngasih makan atau makan paling tidak, ya kan, sehari 3 kali plus dengan anak-anak, itu kaya. Kita merasa miskin itu karena melihat saudara kita yang kaya. Padahal belum tentu yang kaya itu bahagia. Ya, kalau yang kaya tidak tentu, apalagi yang bahagia pun tidak selamanya karena kekayaan kita. Bahkan ada orang yang masya Allah, hidupnya pas-pasan, tapi bahagia. Ada satu keluarga kecil, mayoritas miskin, kecuali adiknya yang paling kaya. Dan adiknya ini masya Allah, di saat dia bermaksiat kepada Allah, justru Allah berikan harta yang melimpah ruah. Ini cerita setelah dia taubat. Sementara kakaknya masya Allah, kaya dengan anak. Karena biasanya nyunai kan anaknya itu seperti anak tangga. Ya kan? Udah setahun turun lagi, setahun lagi. Ya kenapa? Karena setiap melahirkan, nanya, "Mah, udah sholat belum?" Ya kan? Pada waktu nipas, tumben rajin nanya. Nanya jatah maksudnya. Ya kan? Akhirnya kemudian, dia selalu bantu, kesian sama kakaknya. Tetapi kata beliau, gak pernah ngeluh. Hidupnya ceria, akur, tentrem. Jarang berantem sama suami. Sementara dia, hartanya yang melimpah ruah, dunia terasa sempit. Kemana-mana dikejar masalah, kata dia. Tidur tidak nyenyak. Makan pun kadang-kadang kalau ada masalah, tidak nyaman. Bukan tidak mampu beli makanan, restoran dia bisa beli. Tetapi karena Allah tidak berikan kebahagiaan kepadanya. Tetapi begitu beliau kenal sunnah,
baru merasakan apa yang dirasakan kakaknya yang selama ini. Secara materi tidak kaya, ya kan? Dia miskin. Sementara dia yang melimpah harta tidak mendapatkan apa-apa dari kebahagiaan itu. Lalu dia bilang kepada kakaknya, kenapa kakak dari dulu gak ngajak saya? Ya kan? Kan disuruh sholat aja anda gak mau. Marah-marah, gimana mau ngajak? Akhirnya kemudian setelah dia kenal sunnah, beliau berikan hadiah haji saudarinya, satu keluarga. Kemudian dia lakukan perubahan total dalam hidupnya. Dia memilih jalan kesalehan sekarang setelah maksiat kepada Allah. Bahkan penasihat pribadinya yang bergelar KH depannya. Kalau di Kalimantan itu plat mobil. Ya kan? Pak Kiai, mohon maaf, kata beliau. Selama ini anda ngajarin kami begini-begini, ternyata setelah tahu itu adalah kesyirikan. Enggak boleh. Ibunya marah karena dianggap anaknya lancang pada sang guru tadi. Selama ini yang dipuji oleh mereka, dikagumi, didengar omongannya. Tetapi anak begitu tersentuh hidayah, kata kiainya apa? Ini anak kasihan, begitu dia sadar kok apa? Dalam kesesatan dia. Orang kenal Sunda dianggap kesesatan karena melihat jenggot yang panjang, istrinya kemudian cadaran, kemudian celana jingkrang, ajaran apa yang dia pahami? Akhirnya kemudian dia tegas, Ustaz, saya nggak bisa lama-lama. Ya kan? Dia selalu, saya bilang udah, nasihati beliau dengan baik, siapa tahu kalau bertaubat, masya Allah manfaatnya besar. Tapi rasanya susah, Pak Ustaz. Daripada kemudian meracuni keluarga saya, mendingan saya stop, udah saya berhenti aja. Putus hubungan, marah ibunya. Prosesnya lama itu. Ya karena dia punya duit, alhamdulillah Allah mudahkan dia. Ya kan, untuk bantu ibunya, bantu keluarganya, diberangkatin umroh, berangkatin haji, alhamdulillah. Akhirnya kemudian menjadi orang yang ia cintai. Yang menjadi orang yang dicintai oleh keluarganya. Bukan hanya itu, keluarga apa namanya di perusahaannya pun, orang-orang dekatnya, pernah ada yang ngajak dia untuk masuk Syiah, ditanya, "Dulu kamu pernah ngajak saya ya kan mengimani tentang bulan ini. Kamu Syiah?" "Enggak, Pak, enggak." "Nih, duit pesangon kamu keluar." Ya kan? Sekretaris pribadinya enggak pakai jilbab, mau pakai jilbab, saya kasih jilbab. Saya tambah duit Anda. Kalau tidak, ini duit kamu keluar. Kaget, perubahan yang gratis. Orang kaya kalau mau taubat itu gampang. Ya, gampang meraih pahala bagi orang kaya. Akhirnya kemudian apa yang beliau lakukan? Allah menyentuh, masya Allah, hidayah luar biasa kepada beliau itu. Berubah total. Yang tadinya boro-boro kemudian tidur di mes untuk menjaga salat lima waktunya karyawannya, ketemu aja susah, kata karyawannya. "Ada apa dengan bapak ini?" kata. Yang gak salat di masjid 5 kali dicoret keluar. Dia nyari karyawan orang yang rajin sholat di masjid. Ditanya, "Antum udah kenyal belum?" "Enggak ada." "Yuk sama anak." Ya kan? Tapi kena kemudian perusahaannya, seiring dengan waktu masih berinteraksi dengan riba, ada manipulasi dan seterusnya. Kalau memang sistemnya seperti itu, kata dia, dia minta izin untuk ditinggalkan dan kemudian tutup. Dan mulai dari nol kembali sekarang. Memang pilihan berat. Pilihan berat. Tetapi kan waktu terus berjalan. Kita mengarah ke arah tua. Kalau kemudian mati tidak ada minta pertanggungjawaban setelah itu, hidup bisa kita semaunya kita lakukan. Tetapi karena setelah hidup ini ada kehidupan kembali, kita diminta pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan. Ini yang harus kita serah lakukan perubahan. Kemudian yang ketiga, usia.
Allah tentukan bagi umat Nabi Muhammad antara 60 sampai 70 tahun. Sebagaimana hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'maru ummati ma baina 60 wa 70 aqalluhum may yajuzu dhalik. Usia-usia umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Jarang yang melampaui batas itu. Ada namun jarang. Ada yang usia 70 tahun? Tadi 65 beliau. Usia sebenarnya antum itu 67. Karena setiap 30 tahun hitungan hijriah nambah 1 tahun. Ya kan? Jadi 67 tahun. Kalau jatah hidupnya 70, tinggal 3 tahun lagi. Ya, tinggal 3 tahun lagi. Walaupun seleranya sampai tutup usia tetap 17 tahun. Ya, Pak ya. Hanya 60 sampai 70 tahun. Kalau ada yang lebih dari 70 tahun, itu makhluk langka. Makhluk langka. Ada yang 70 tahun, Bapak berapa usianya? Usia itu berapa? 67, berarti sudah 69, lebih dekat lagi. Hati-hati Pak, setahun lagi jatahnya. Ya kan? Ini usia. Belum lagi kemudian dikurangi usia sebelum dewasa. Kalau jatah hidupnya 60 tahun dikurang 15, itu berarti usia produktif untuk memilih kesalehan hanya 45 tahun. Kalau jatah hidupnya 70 tahun dikurang 15, berarti hanya 55 tahun. Ini masa yang sangat berharga. Waktu yang sangat istimewa untuk memperbaiki amal kita sebagai bekal untuk di akhirat kelak. Karena kita sebagai muslim meyakini bahwa ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Modal untuk menjadi penghuni lubang api neraka adalah kemaksiatan. Bahkan nanti di akhirat, di kehidupan yang sebenarnya, lahiyal hayawan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dia benar-benar kehidupan yang sebenarnya ada di akhirat. Di sana cuma ada dua tempat pilihan kita. Ada surga, ada neraka. Tidak ada tempat yang ketiga. Manusia nanti hanya terbagi menjadi dua. Ya kan? Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang beriman insyaallah bakal berhasil menjemput rahmat, sekalipun barangkali dengan maksiat yang lakukan harus mampir ke neraka. Tetapi ada orang yang kufur dari asalnya, atau dia muslim melakukan kesyirikan, atau apalagi munafik i'tiqad, mereka adalah penghuni neraka abadi di dalamnya. Dan kemudian yang terakhir, Allah tentukan dalam hadis Nabi ini, Rasulullah SAW bersabda, wa inna ahadakum la ya'mal bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dara fa yasbiqu alayhi al-kitab fa ya'mal bi amali ahli an-nar fa yadkhulaha aw kama qala sallallahu
sungguh seorang di antara kalian telah melakukan amal-amal penduduk sorga, sampai antara dia dengan sorga tinggal satu hasta. Namun takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara lain, di penghujung usianya dia melakukan amal-amal penduduk neraka sampai tutup usia dia su'ul khatimah waliyadu billah. Wa inna ahadakum la ya'mal bi amali ahli an-nar. Di sisi lain, ada seorang di antara kalian usianya dia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah, apapun bentuk maksiatnya. Hatta ma yakunu bainahu wa bainah illa dzara. Sampai antara dia dengan neraka itu tinggal satu hasta. Fayasbiqu ahli al-kitab, namun kemudian takdir Allah berbicara lain. Fayamal bi amali ahli ahli al-jannah fayadkhulha lakum wa sekalian ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Su'ul khatimah atau husnul khatimah merupakan kepastian. Dan setiap manusia tidak tahu akhir dari sebuah perjalanan hidupnya. Tetapi kemudian empat takdir yang Allah tentukan ini bukan harga mati. Bukan harga mati, artinya masih bisa dirubah. Allah memberikan peluang kepada kita untuk merubahnya dengan dua hal. Yang pertama adalah ikhtiar. Yang kedua adalah doa. Muncul pertanyaan, bukankah orang yang masuk neraka di dalam hadis ini awalnya dia telah berikhtiar, dia beramal soleh, katakanlah sejak kecil dia lahir di lingkungan orang yang kenal sunnah, namun tutup usia dia beramal penduduk ahli neraka dan kemudian masuk neraka. Kalau gitu apa artinya ikhtiar kita? Artinya orang yang memilih soleh pun belum tentu masuk surga. Kita katakan mungkin ikhtiar dia tidak maksimal. Dia telah melakukan ikhtiar, tetapi dia tidak berdoa kepada Allah agar kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup usianya husnul khatimah. Dia hanya ikhtiar, tetapi dia tidak melakukan doa. Ini artinya bahwa kita tidak boleh puas dengan amal yang telah kita lakukan. Kalau kita lihat para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun sudah mendengar pernyataan dari Rasulullah, Abu Bakar bil Jannah, Umar bil Jannah, Uthman bil Jannah, Ali bil Jannah, Abu Talha bil Jannah, Abdurrahman bin Auf bil Jannah, dan yang lainnya, walaupun mendengar pernyataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada jaminan surga, pertanyaannya, apakah sahabat-sahabat mulia berhenti beramal? Siapa yang menjawab ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, "Man asbaha minkum shaima?" Siapa di antara kalian yang hari ini puasa? Yang ngacung siapa? Abu Bakar. Ana ya Rasulullah. "Man asbaha minkum yut'imu miskin?" Siapa di antara kalian pagi ini yang telah menyantuni orang miskin? Yang menjawab siapa? Abu Bakar. Man asbaha minkum ya'udhu maridhan, siapa di antara kalian pagi ini yang menjenguk orang sakit? Abu Bakar lagi. Sampai sahabat mulia Umar berkata, emang siapa yang sakit? Tuh Abdurrahman bin Auf sakit. Rupanya patroli dia mencari tahu kondisi saudara muslim. Beliau betul-betul menerapkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan. Karena muslim yang satu dengan muslim yang lain itu seperti sebatang tubuh. Kalau bagian tubuh yang lain sakit, semua merasa sakit. Apa kata Rasulullah?
tidak terhimpun amal yang mulia ini pada seorang melainkan dia bakal masuk surga. Sahabat mulia Abu Bakar. Siapa enggak kenal beliau? Orang yang disanjung oleh Rasulullah SAW. Diabadikan di dalam Al-Quran ketika bersama Rasulullah di Gua Thur. Sementara kita enggak ada jaminan surga. Sekalipun kita nunda, belum tentu amal kita diterima. Andai kata diterima, belum tentu kita pandai menjaga pahala dari amal yang telah kita lakukan. Mengingat ada penghapus pahala. Bahkan kemudian bisa jadi amal yang kita lakukan masih tidak lepas dari perbuatan bid'ah. Jangan dikira kita yang merasa sunnah dunnah itu bebas dari bid'ah. Karena bid'ah bisa terjadi dari amal yang kita lakukan tidak ada perintahnya. Mungkin kita bebas dari ini. Ini umumnya dilakukan oleh orang awam yang tidak kenal sunnah. Tapi yang kedua, bisa jadi amal itu ada perintahnya, tetapi kita modifikasi caranya. Contoh, merutinkan sesuatu yang tidak Rasulullah rutinkan. Atau kemudian amal tersebut ada perintahnya, sesuai dengan tuntunan, tetapi menjadi dari'ah ilal bid'ah. Menjadi pintu masuknya terjadinya bid'ah dari sisi keyakinan. Sesuatu yang sunnah dianggap wajib misalnya. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Subhanahu wa taala. Kalau tua merupakan sesuatu yang pasti dan ujung dari tua itu umumnya adalah kematian. Artinya pasti kita ini bakal mati. Makanya kemudian menjadi penting kita untuk memperhatikan sisa usia kita sekarang. Berapapun sisa usia kita, andai kata sisa 3 tahun atau sisa 1 tahun misalkan, karena bisa jadi usianya diperpanjang oleh Subhanahu wa tidak mustahil. Tetapi menurut kebiasaan sunnatullah, yang tua lebih awal, kan kebanyakan begitu. Ya kan Pak? Memang usia kematian itu adalah misterius. Ya kan? Bisa yang tua duluan, yang muda terakhir, atau yang muda terakhir yang tua duluan. Ya kan? Bagi kita mau duluan mau terakhir yang penting husnul khotimah. Setuju, Pak? Kalau gitu siap duluan? Enggak siap juga. Saatnya kemudian kita perbaiki kesalahan yang kita lakukan selama ini. Saya yakin kita semua tidak separah maksiat yang dilakukan oleh seorang yang digambarkan, yang diceritakan Rasulullah dalam riwayat Bukhari Muslim, yaitu pembunuh, penjagal yang membunuh 100 orang. Seumur hidupnya maksiat. Kena hidup di lingkungan maksiat. Suatu hari dia sadar, Allah sentuh dengan hidayahnya. Di saat sudah genap pembunuhan 99, lalu dia nyari orang alim, padulla ala rahib, lalu tunjukkan kepada seorang rahib. Lalu ditanya rahib ini, hal li min taubah, adakah taubat bagiku? Mungkin rahibnya ini keluarganya bagian dari korban, atau dia tahu siapa orang ini. Lah, tidak ada taubat bagimu katanya. Diambil pedang, ditusuknya mati. Lalu nyari orang alim lagi dengan pedang terhunus. Lalu datanglah ke rumah orang alim yang ditunjukkan kepadanya. Hani bin taubat. Lalu yang alim mengatakan, nah belakang taubat, ada tempat bagimu.
Kira-kira jawaban orang alim ini kena takut. Kena pedang nih. Saya udah 100 orang bunuh. Kalau jawaban kamu tidak, nasibmu sama dengan yang rahib tadi. Bukan karena itu orang alim menjawabnya tidak. Tetapi karena memang apapun maksiat yang pernah kita lakukan, hatta kesyirikan sekalipun, kekufuran sekalipun, sepanjang ya kan 3 tahun itu belum nyampe, masih ada waktu untuk bertaubat. Masih ada kesempatan untuk diterima taubat kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kena batas akhir taubat kapan? Sampai ajal menjemput kita. Innallaha yaqbalu taubat 'abdihi ba'da yumaki. Allah masih mau nerima taubat kita ini selama masih hayat di kandung badan. Karenanya menjelang tutup usia, kenapa kita diperintahkan untuk mentalqin orang yang mau meninggal? Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih berharap pamannya Abu Thalib untuk masuk Islam menjelang akhir hayatnya. Qul ya ammi la ilaha illallah, wahai paman, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Nanti saya akan lakukan negosiasi dengannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Abu Jahal bilang, wahai Abu Thalib, apa rayalah kamu meninggalkan agama nenek moyangmu hanya kena ingin Muhammad? Terus tarik menarik antara Rasulullah dan Abu Jahal. Akhirnya keputusan dia memilih untuk tetap berada pada agama nenek moyangnya. Rasulullah sedih pada saat itu. Bahkan Rasulullah SAW juga pernah mengatakan kepada Abu Salamah, qul ya Aba Salamah la ilaha illallah, wahai Aba Salamah, katakan la ilaha illallah. Yang kemudian istrinya menjadi istri beliau jandanya. Paman beliau dari ibunya ketika di Madinah mau meninggal, Rasulullah berkata kepada qul ya Ami la ilaha illallah atau qul ya Khali la ilaha illallah, wahai paman, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Apapun maksiat yang pernah dilakukan sebelumnya, mau zina, mencuri, apapun maksiat, sepanjang tidak menyekutukan Allah dan tutup usia dengan kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, kata Rasulullah. Jadi barang siapa yang tutup usia kalimat yang terakhir yang terucap dari lisannya la ilaha illallah, dia bakal masuk surga. Walaupun dia tahta khatarul masyiah, dia dalam ancaman bahaya kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, kata para ulama, diampuni, segera masuk ke surga. Atau kemudian dimasukkan ke neraka selama kemudian apa? Sesuai dengan dosa yang dilakukan, lalu kemudian pada akhirnya dia masuk surga. Dia harus mampir ke neraka. Tetapi yang pasti dengan kalimat la ilaha illallah, ya kan, terucap dari lisannya, dia bakal masuk surga. Tapi kemudian jangan pernah berpikir kalau gitu udah persiapin aja di penghujung akhir hayat dengan kalimat la ilaha illallah. Ya kalau lupa, nanti kan dikasih contekan setelah meninggal di atas kuburan. Orang yang melakukan ini tidak ada kerjaan. Ngajarin orang mati suruh menjawab Tuhanmu siapa. Ada 6 pertanyaan tuh, ditambah padahal aslinya 3. Man rabbuka wa ma diinuk wa man nabiyyuk. Tambahnya apa? Wa ma imamuk, imam Syafi'i gitu. Wa ma kiblatuk, kiblatil Ka'bah. Wa ma kitabuka, dan kitabmu apa? Quran. Ada tambahan pertanyaan. Ya kan? Kalau hafalannya baru dikasih contekannya, mungkin dijawab man, misalkan apa namanya? Rabbuka, jawabannya mungkin dijawab kiblat karena salah contek. Hadis terkait ini lemah, enggak boleh dilakukan. Kembali ke cerita kita. Kemudian seorang alim ini menunjukkan kepadanya, kalau mau taubat, in tariq ila ardi fulan, fa inna fiha unasun ya'budun Allah, fa'budillaha ma'hum fiha, fala tarji ila ardika, fa innaha ardasu. Ada taubat bagimu. Kalau kamu benar-benar mau taubat, kamu harus hijrah dari kampung.
ke kampung bulan sana. Karena di sana banyak orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadahilah Allah bersama mereka di sana. Dan jangan kembali lagi ke kampung halamanmu. Karena kampung halamanmu itu tidak kondusif untuk taubatmu. Mungkin sebab dia maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di samping takdir adalah kena pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan hidupnya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Al-mar'u 'ala dini khalili. Falyanzur ila ahadukum ila man yukhalil." Seorang itu tergantung agama temannya. Perhatikan, seorang di antara kalian siapa yang bakal jadi teman kita? Karena pengaruh teman itu sangat besar. Apalagi lingkungan sekitar itu bermaksiat. Mungkin lingkungannya lingkungan perampok, lingkungan begal, tidak mustahil anak itu bakal tumbuh menjadi begal. Walaupun anak pada asalnya lahir dalam fitrah Islam, tetapi faktor selanjutnya faktor lingkungan. Fa abawahu yuhawwidanihi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yunassiranihi aw yumajjisanihi, sebagaimana riwayat Bukhari. Faktor keluarga lah kemudian yang bisa mewarnai Yahudinya anak itu, Nasraninya anak itu, atau Majusi. Kalau orang tuanya Muslim tapi pelaku maksiat, yakin anak ini bakal tumbuh menjadi pelaku maksiat. Lalu kemudian saran ini dilakukan oleh sang penjagal tadi. Di tengah jalan, malaikat maut datang. Dan kemudian beliau wafat. Akhirnya kemudian jasadnya diperebutkan oleh malaikat azab dan malaikat rahmat. Kata malaikat rahmat, "Ini jatahku." Kata malaikat azab, "Bukan, ini jatah saya. Kan dia udah bertaubat." "Betul, dapat, tapi kan belum melakukan apa-apa," katanya. Akhirnya terjadi perdebatan dan Allah mengutus seorang malaikat untuk mengukur itu. Ya kan, dalam riwayatnya disuruh bumi itu mendekat dengan tempat tujuan. Kalau lebih dekat ke tempat tujuan berarti punya malaikat rahmat, artinya taubatnya diterima. Kalau lebih dekat ke tempat bertolak, jadi kampung dia bertolak, berarti punya malaikat azab, berarti taubatnya tidak diterima. Ternyata wana bi sadri, membusungkan dada. Bedanya cuma kurang lebih satu hasta itu. Lebih dekat ke tempat tujuan. Akhirnya punya hak siapa itu? Malaikat rahmat. Saya yakin perjalanan hidup kita tidak seperti orang ini. Masa hidupnya nyusahin masyarakatnya. Matinya nyusahin malaikat. Saya yakin kondisi kita tidak lebih jelek dari orang itu. Masih lebih baik kita insyaallah. Saatnya kemudian kita berbenah diri mulai sekarang. Karena usia pasti akan berkurang. Tanda kematian semakin akrab menyapa kita. Terkadang disapa dengan makanan yang tidak semua masuk, tidak seperti anak kecil. Kalau seperti ini apa saja bisa masuk. Durian misalkan. Yang selama ini rebutan sama istri, tiba-tiba suaminya bilang, "Mah, udah mama aja yang makan." Tumben. Biasanya dua habis. Kolesterol mah. Asam urat. Itu tandanya apa? Anda sudah tua. Kemudian rambut putih. Ada yang coba kemudian disemir. Boleh semir sepanjang tidak warna sewarna rambut. Warna henna itu boleh. Ternyata jenggotnya kasih tahu, tua tumbuh lagi di bawahnya. Ya kan? Disemir lagi, dihenna lagi. Wajah kemudian mulai keriput. Gak bisa dihindari. Walaupun Anda bisa merahasiakan usia Anda,
Tetapi tanda-tanda kematian sudah ada pada diri Anda. Hati kecil kita tidak bisa dibohongi. Coba saya tanya, Bapak masih muda atau tua, Pak? Eh? Yang pasti tidurnya sama nenek-nenek beli. Udah punya cucu? Udah punya cucu? Alhamdulillah. Mau tidur sama mahasiswi? Kuliahkan istri beliau. Kuliahkan istri, tidurnya sama mahasiswi, walaupun nenek-nenek. Atau mau nambah lagi istri? Eh? Mau lagi? Saya banyak. Ada di rantau banyak di sini. Biar awet muda. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu. Artinya bahwa usia ini sangat penting. Jangan sampai terlewati dengan sia-sia. Karena nanti kita akan ditanyakan tentang usia kita. Usia kita buat apa kita gunakan? Dan orang yang bakal beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang saleh. Sebagaimana tergambar di dalam surah Al-Asr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilussalihat illa alladhina amanu wa 'amilussalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr." Demi masa, sesungguhnya manusia dalam kerugian sepanjang masa. Seluruh manusia dalam kerugian. Apakah kita sekarang orang kaya? Apakah kita seorang pejabat? Apapun status sosial yang kita miliki sekarang, apapun gelar akademik yang kita miliki, ya kan? Istri satu atau empat, semua dihukumi rugi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali illa alladzina amanu, kecuali mereka yang beriman, beramal saleh, saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Ayat ini betapa agung. Dan ayat ini yang menggugah hati seorang Amr bin As ketika dia melakukan permusuhan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Musailamah al-Kadzdzab. Pernah suatu hari, ya kan, mereka ini berupaya untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai kata ada kesempatan, kata beliau, pasca Islamnya menceritakan itu. Dan setiap hari mencari cara bagaimana untuk menghalangi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hati kecilnya tidak bisa membohongi tentang kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari ketika dia main ke rumahnya Musailamah al-Kadzdzab, Musailamah berkata kepada Amr bin As, "Informasi apa yang terakhir yang kau dengar dari temanmu itu?" Yang dimaksud Nabi Muhammad SAW. Ini ejekan, dianggap teman padahal musuhnya. "Aku dengar darinya suatu ucapan yang sangat singkat, padat, namun sangat menyentuh hati." "Apa itu?" katanya. "Dibacalah surah Al-Asr." Dengan sombongnya, Musailamah al-Kadzdzab berkata, "Saya juga turun pada saya wahyu." "Apa itu?" kata Amr bin As. Lalu dia buatlah, ya kan, surat tandingan. Ya wabar, innama anta sa'iruka hafrun wa nakar. Dikira kagumnya, Amr bin As ini, karena wal asr itu berakhiran dengan roh. Di surah Al-Asr, roh berakhir hanya 3 kali. Wal-Asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nah, di ucapannya, rangkaian kata yang dibuat oleh Musailamah al-Kadzdzab itu ada 4. Ya wabar, innama anta sa'iruka hafar wa nakar. Lebih unggul mana? Kata dia. Bagaimana menurut pendapatmu, wahai Amr?
Apa kata Amr bin As? Walaupun itu temannya, dia tetap membela kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika diminta komentar oleh Musalam Al-Kadzab, Amr bin As berkata, wallahi innaka la ta'lam annani a'lam annaka tadli. Demi Allah, saya yakin kamu tahu kalau saya tahu bahwa Anda pendusta. Ini cerdas seseorang Amr bin As. Dan dia tidak mengingkari kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini betapa agungnya ayat ini. Bahkan Imam Syafi'i pernah berkata, "Lau tadabbara an-nas ma fi hadhihi surah lakafathum." Andai kata manusia tahu mentadaburi kandungan surat ini, cukup bagi mereka. Sebagaimana dikutip oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menafsirkan surah Al-Baqarah kurang lebih ayat 21 atau 22 gitu. Gitu, wa in kuntum bi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina. Beliau kutip pernyataan Imam Syafi'i. Ayat ini menegaskan bahwa sepanjang masa manusia, Allah ponis dalam kerugian. Siapapun mereka, kalau tidak beriman dan beramal saleh. Sejarah telah mencatatnya, bahkan Al-Quran telah mengabadikan. Orang-orang besar, siapa enggak kenal Fir'aun? Siapa yang enggak kenal Qarun dengan kekayaannya? Fir'aun dengan kekuasaan dan kekayaannya. Siapa enggak kenal Namrud? Siapa enggak kenal kaum 'Ad dan Tsamud? Manusia-manusia hebat, tetapi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah binasakan mereka. Allah binasakan mereka. Tetapi Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah, beliau adalah barang yang diperjualbelikan sebelum dimerdekakan. Dia budak hamba saya. Secara fisik tidak menarik, kena hitam lega. Tetapi di saat sahabat mulia Abu Bakar memerdekakan beliau, dia beriman kepada Allah. Dia korbankan raga, jiwa dan raganya untuk Islam. Sekalipun disiksa, pilihannya adalah mati atau mati dalam keadaan Islam atau mati kufur. Dia tetap ketika disiksa ditaruh di atasnya batu oleh Abu Juhal dan kawan-kawan, yang terucap adalah ahad, 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 Allah Esa, Allah Esa. Boleh beliau hidup miskin, tidak punya apa-apa, tetapi iman membaca di dalam hatinya. Lebih baik mati daripada kemudian hidup kufur, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pilihan seorang muslim sebenarnya. Amr bin Jumuh masuk Islam di penghujung usianya, sudah tua. Beliau masuk Islam kisaran usia 70-an tahun. Selama hidupnya dalam bermaksiat kepada Allah, dia melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berhala yang ada di rumah beliau pada saat itu. Tetapi Allah berkehendak lain. Di saat Rasulullah SAW mengutus Mus'ab bin Umair berdakwah di Madinah, ketiga putranya bermain akrab dengan beliau, ya kan? Bersama Mu'ad, seangkatan mereka, dan kemudian masuk Islam. Pada suatu mana mereka berencana ingin menegur ayahnya dengan cara menghancurkan keyakinan, ya kan, hubungan dia dengan patung yang selama ini disembahnya, yang ada di rumahnya. Akhirnya mereka sepakat untuk membuang patung yang disembah selama ini ke comberan, tempat pembuangan sampah. Betapa marah Amr bin Jumuh kala itu.
Sangat parah. Andai kata beliau tahu siapa yang membuang Tuhannya, pasti dibunuh. Dia marah besar. Akhirnya, ya kan? Dengan merasa dia berdosa tidak dapat melindungi Tuhannya, diambil dari comberan, dimandiin, dibersihin, dikasih za'faron lagi, ditaruh lagi. Dia minta maaf sama Tuhannya, kena gak bisa jaga 24 jam. Kemudian hari berikutnya, begitu ayahnya tidur lah, diambil lagi tuh, dilemparin lagi. Tambah marah lagi. Diambil lagi seperti semula. Lalu dia bilang, ya Tuhan, hamba tidak bisa menjaga Anda 24 jam, saya mohon maaf. Kalau Anda benar-benar Tuhan, ini pedang, dikalungkan pedang di patung itu. Kemudian begitu dia tidur lelap, ketiga putranya iseng lagi, diambil lagi dengan pedang-pedangnya, diikatkan ke bangkai anjing, dilemparkan di tempat yang sama. Keesokan harinya baru dia baru jalan, Anda bukan Tuhan, kan? Baru dia sadar. Dan kemudian itu menyebabkan dia masuk Islam. Apa yang ia lakukan setelah Islam? Melihat usia sudah tua, hampir 70-an tahun. Suatu hari dia bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kebaikan apa yang harus saya lakukan dan untuk siapa? Saat itu kemudian beliau diam, tidak punya jawaban Rasulullah SAW. Akhirnya turun firman Allah Subhanahu Wa Taala di surah Al-Baqarah di kisaran ayat 215. Allah berfirman, yas'alunaka mada yunfiqun, kul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wa banas sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakan pada mereka, kebaikan apapun yang kalian lakukan, maka pertama kali berikan kepada lil walidain, orang tua, kemudian kerabat, kemudian orang miskin, baru yatim, baru ibnu sabil. Dan kebaikan apapun yang kalian lakukan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha mengetahuinya. Turun ayat kemarin. Dan ketika perang Uhud, dengan kondisi fisik yang sudah tua, bukan hanya itu, kaki beliau puntung, punya kaki sebelah, okay, kan? Puntung sebelah. Ketiga putranya melarang beliau untuk ikut perang Uhud. Kena kondisi fisiknya. Ayah, udah gak usah ikut perang Uhud, kami aja yang ikut perang. Perang itu butuh fisik yang prima. Ayah udah tua, udah di rumah aja. Beliau nangis, datang menjumpai Rasulullah SAW dan berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong izinkan aku untuk ikut serta dalam perang Uhud ini. Karena ketiga putraku menghalangiku karena kondisi fisikku. Aku ingin menginjakkan dengan kaki puntungku ini di surga Allah Subhanahu wa taala. Pengen mati syahid beliau. Walaupun secara logika fisik beliau tidak memungkinkan untuk ikut perang Uhud, apalagi jumlah musuh saat itu berapa? 3000. Kaum muslimin awalnya 1000, nyempal 300 orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah Ubay bin Salul, tinggal 700 orang yang ikut serta ke perang Uhud. Bayangkan. Tetapi semangatnya ingin mati syahid Rasulullah hargai, dan kemudian beliau izinkan dan di backup oleh putranya Khalad, dan beliau mati tersungkur syahid dari perang Uhud pada saat itu. Ini sahabat mulia Amr bin Jumuh. Karena tahu perjalanan hidup tidak terlalu mulus, banyak maksiat yang lakukan. Sementara kemudian dia melihat ke depan, di akhirat ada surga dan ada neraka.
Makanya para sahabat Nabi SAW, ketika ada jalan pintas menuju surga, terhindar dari neraka, apapun mereka lakukan. Apapun mereka lakukan. Kita lihat sahabat mulia Abu Bakar. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala. Saya lupa nomor ayat sekitar 53 atau 54. Yang menceritakan tentang taubatnya Bani Israel, yaitu dengan bunuh diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh qala Musa liqaumihi, ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum biittikhadikum al-ijla batubu ila bari'ikum." Faqtulu anfusakum dhalikum khairul lakum inda barikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Ingatlah tatkala Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sungguh kalian telah melakukan kezaliman dengan menjadikan anak lembu itu sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Bertaubatlah segera kalian kepada Rabb kalian dengan membunuh diri kalian. Itu lebih baik bagi kalian. Niscaya Tuhan kalian akan menerima taubat kalian, karena Dia Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Ketika mendengar informasi ini, sahabat mulia Abu Bakar berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, andai kata taubatmu itu harus membunuh diri, ada kata syariat Islam yang dibawa engkau ya Rasulullah, bentuk taubat itu harus bunuh diri, saya pengen bunuh diri. Itu sahabat mulia Abu Bakar radhiyallahu anhu. Begitu pula sahabat-sahabat yang lain. Karena mereka sadar betul dunia ini fana, akan berakhir dengan kematian kita. Tinggal nunggu giliran. Ingat, jangan kemudian kita berpikir saya masih muda. Coba antum lihat di YouTube tentang sakaratul maut. Ada orang yang sedang siaran meninggal. Ada orang yang sedang di pesta perkawinan sedang menikah, meninggal. Ada orang yang sedang rebut bola. Kita katakan orang yang pemain bola itu jantungnya kuat, sehat. Tetapi ketika malaikat mau datang, ketika ngocek bola kemudian tiba berhenti, kemudian dia mati. Ada yang protes karena dikasih kartu kuning, dia enggak terima, tiba-tiba kemudian mati. Ada yang smackdown, ya kan? Begitu berhasil menghampaskan musuhnya, dia jingkrak-jingkrak kemudian berhenti sejenak, tersungkur mati. Bahkan ada orang yang sedang berkhutbah, ya kan? Dulu di Bandung khutbah kemudian meninggal. Ada kemudian yang sholat isya pada bulan Ramadan yang lalu meninggal. Ada yang sedang baca kitab, makanya tadi saya enggak baca kitab. Ya kan? Sedang menjelaskan masyarakat, tiba-tiba kemudian. Tapi ada juga orang yang baca Al-Qur'an di acara bid'ah gitu kan. Baca surah awal surah Tabarak, tutup usia juga. Tinggal kita mau pilih. Matinya dalam maksiat atau dalam ketaatan. Kematian Allah buat rahasia. Supaya kita ini apa? Hati-hati. Dan yang pasti kematian tidak pernah kompromi. Apakah kita sudah taubat atau tidak? Dia datang saat yang tepat. Kalau kita ingin husnul khatimah tentunya, mari kita isi dalam kehidupan ini dengan amal-amal saleh. Karena dunia adalah ujian. Allah ciptakan kehidupan dan kematian hanya untuk menguji siapa di antara kita amalnya yang paling ahsan. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling ahsan. Allah tidak mengatakan paling banyak, tetapi paling ahsan. Ulama tafsir menafsirkan ahsan di sini akhlasuhu wa aswabu, yang paling ikhlas karena Allah dalam pelaksanaannya dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dikatakan ahsan. Allah uji kita. Karena jalan ke sorga adalah satu, yaitu jalan yang pernah ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya.
Tidak boleh kemudian kita melirik ke kanan ke kiri pakai kacamata kuda. Dasar pijakan melangkah kita adalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Suatu hari kata Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah membuat garis lurus di hadapan beliau, kemudian membuat garis di sebelah kiri beliau. Lalu beliau katakan, ini adalah jalanku dan ini adalah jalan-jalan setan, jangan diikuti. Dan beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-An'am itu apa? Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subul fatafarraqu bikum an sabili dhalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Di kisaran ayat 153. Ini ada jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Dan jangan kalian ikuti jalan-jalan ini yang akan mencerai-beraikan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu demikianlah Allah wasiatkan buat kalian supaya kalian senantiasa bertakwa. La'allakum tattaqun. Bahkan dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani dari sahabat mulia Abu Dzar, Rasulullah menegaskan tentang jalan yang harus kita tempuh supaya terhindar dari api neraka dan masuk surga adalah dengan mengikuti sunnahnya. Dan ini juga diperkuat dalam hadis dari Bukhari. Dalam riwayat Imam At-Tabrani, sahabat mulia Abu Dzar menuturkan, Rasulullah pernah bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu ila al-jannah wa yubaidu minan nar illa waqad buyyina lakum." Tidak tersisa sedikit pun sesuatu yang dapat mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari neraka kecuali telah dijelaskan kepada kalian. Jadi jalan menuju surga dan terhindar dari neraka telah Rasulullah jelaskan, baik di Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Dan orang yang mengikuti jalan beliau, menghidupkan sunnah dalam kehidupan, insyaAllah dia yang bakal masuk surga. Selebihnya, paling tidak, kalaupun tidak kekal, dia bakal mampir di dalam neraka waliyadzubillah. Mari kita lihat perjalanan hidup kita. Saya mohon maaf ini, waktu saya sampai jam berapa? Hah? Jam 12? Mana panitianya? Sampai jam berapa? Jam 11? Hah? Sampai jam 11? Tuh, berarti waktu saya habis? Hah? Setengah jam lagi? Tuh, atau nambah setengah jam lagi? Jadi setengah 12. Tuh, mari kita lihat perjalanan hidup kita. Sudahkah kita memilih jalan keselamatan itu, yaitu mengikuti sunnah Rasulullah atau tidak? Sekarang saya tanya secara umum saja. Bapak kan lebih paling tua kayaknya di sini bersama beliau itu, karena yang lebih dekat Bapak. Saya tanya, kira-kira lebih banyak maksiat atau taat yang Bapak lakukan? Enggak usah bilang maksiatnya apa. Lebih banyak maksiat. Bapak usia sekarang 60, saya kata 67, dikurang 15 berarti berapa itu? 52. Selama 52 tahun lebih banyak maksiat atau tak ada? Maksiat tadi berapa persen? 60, 40 atau 70, 40, 30 atau 51, 49? Katakanlah 60%. Ya kan? 60%. 60% dari 52 berapa? Hah? Berapa? 30. Ya kan? Berarti maksiatnya 30 tahun, produktifnya tinggal 22 tahun. Pertanyaan selanjutnya, selama 22 tahun amal yang Bapak lakukan itu lebih banyak mana? Dasarnya wahyu atau tradisi?
untuk menjawaban, untuk mendekati jawaban pastinya. Selama ini bapak melakukan amal itu karena berdasarkan keturunan aja, termasuk sholatnya, atau bapak melalui kajian atau membaca. Kalau hanya sebatas keturunan, sekalipun kita sholat, tidak mustahil itu tradisi dan sholat kita tidak dapat apa-apa. Hah? Wahyu atau tradisi? Dan berapa persen? Hah? Ini buat semuanya, mohon maaf, saya tidak menghakimi beliau. Saya yakin beliau sholat insya Allah. Ya kan? Kira-kira lebih banyak wahyu atau tradisi? 50-50? Hah? Hah? Kalau antum ini masih muda, usia berapa antum? 28 tahun. Dikurang 15, 13 tahun. Lebih banyak mana? Tradisi atau wahyu? Tradisi. 50-50? 60-40? Tuh, kemungkinan. Dengan pilihan sekarang aja, kalau antum malaikat mau datang sekarang, posisi di mana? Taman surga atau lubang api neraka? Ya kan? Ketika kita katakan lebih banyak maksiat, itu paling tidak mampir, kalaupun tidak kekal. Ya apa tidak? Tetapi tentu kepastian itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang, amal yang sering kita lakukan, yang sering kita lakukan, jika pernah tinggalkan, apa? Sholat, puasa, atau ibadah yang lain? Sholat aja katakan. Coba yang yakin sholatnya benar. Nanti saya tes di sini. Hah? Tapi andai kata diterima sholat kita, sholat itu tidak mudah untuk dilakukan. Ya kan? Bahkan ada seorang sahabat yang disuruh ulang sama Rasulullah sampai 3 kali disuruh ulang. Irji fa sholli fa innaka lam tusalli, ulangi lagi sholat tadi kamu belum sholat. Sampai di kali ketiga dia berkata kepada Rasulullah, "Wallazi ba'atsaka bil haqqi ma'usil wa yuraha fa'lim ya Rasul, demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, sungguh aku tidak bisa sholat lebih baik dari apa yang aku lakukan tadi. Kalau gitu tolong ajarin aku." Kemudian Rasulullah ajarin beliau. Bahkan tidak mustahil seumur hidup kalau kita hanya mengamalkan amal kita termasuk sholat hanya berdasarkan keturunan, tidak satu pun sholat kita diterima, tidak satu pun ibadah yang diterima. Karena dalam ibadah itu tidak cukup hanya berbodalkan ikhlas tanpa ittiba kepada sunnah Rasulullah. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Abu Qasim Asbahani dan hadis yang sama diriwayatkan oleh Imam Ibnu Dunya, secara parsial hadis itu dhaif namun saling melengkapi satu sama lainnya sehingga terangkat derajatnya menjadi hasan liwairihi. Sahabat mulia Abu Hurairah menuturkan perawi hadis ini, "Inna ar-rajula," kata Rasulullah, "la yusalli 60 sana wa ma tuqbal lahu shalah la Allah yutimmu ruku' wa yutimmu sujud wa yutimmu sujud wa yutimmu ruku'." Ada seorang yang salat selama 60 tahun tapi tidak satu salatnya pun diterima. Barangkali rukunya sempurna tapi sujudnya tidak, atau sujudnya sempurna tapi rukunya tidak. 60 tahun salat. Bahkan tidak mustahil sholatnya seumur hidupnya, ya kan, tidak menjadi benteng bagi imannya. Dia mati dalam keadaan kufur walaupun dia sholat. Kenapa? Kalau seumur hidupnya sholatnya tidak sah. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, sahabat mulia Abi Abdillah Al-As'ari penutur hadis ini, yang melihat peristiwa yang terjadi ketika Rasulullah SAW habis sholat duduk di pinggiran masjid. Lalu kemudian ada seorang masuk ke dalam masjid. Dia sholat, faqama ar-rajul yusalli fakabbar wa raka' wa sajad wa kana yankuru bi sujudi. Orang ini berdiri sholat. Dia takbir, dia ruku, dia sujud, dan dia mematok dalam sujud. Sangat cepat sholatnya. Rasulullah berkata kepada sahabat yang bersamanya, "Atarauna hada?" Perhatikan. Bagaimana dia sholat? Lalu Rasulullah berkata, "Man mata ala hada mata ala ghairi millati Muhammad." Barang siapa yang mati dengan cara, ya kan, salat seperti ini,
dia mati di luar agama Muhammad SAW. Artinya, kalau seumur hidup kita tidak gak sah, sama dengan tidak sholat. Sementara sholat itu batas pemisah antara iman dan kufur. Dan sholatnya tidak berfungsi untuk melakukan itu karena sholatnya tidak sah. Andai kata sholat kita diterima, pertanyaan selanjutnya. Andai kata ibadah kita semua diterima, pertanyaan berikutnya adalah, masih utuhkah pahalanya? Berkurang atau habis? Pilihannya mana, Pak? Utuh, berkurang, habis. Ini yang diterima. Saya tidak bicara yang tidak. Ini yang diterima. Utuh, berkurang, habis. Utuh. Oke. Saya akan tes keutuhan pahala kita. Ada hadis di Imam Muslim. Suatu hari Rasulullah SAW bersabda di hadapan sebagian sahabatnya, "Atadruna manil muflis?" Kalian tahu enggak siapa orang yang bakal bangkrut itu? Sahabat menjawab, "Qalu al muflis fina man la dirham lahu wa la mata." Orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak punya dirham dan tidak punya bekal hidup. Rasulullah katakan pada mereka, "Al muflis min ummati ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyam wa zakah wa qad syatama hadha wa qadafa hadha wa akala mala hadha wa sabaka dama hadha wa daraba hadha." Yang bangkrut dari umatku nanti di hari kiamat. Rasulullah tidak menyalahkan jawaban sahabat. Betul, kalau di dunia orang bangkrut itu orang yang usahanya hancur, enggak punya duit, kan begitu. Itu bangkrut. Tetapi itu bukan bangkrut yang sebenarnya. Hakikat bangkrut dari umat Nabi Muhammad SAW nanti datang di hari kiamat. Dia membawa pahala sholat. Ini sholat yang diterima. Pahala puasa. Puasa yang diterima. Puasa pun tidak mudah diraih. Mengingat Rasulullah SAW bersabda, "Rubba sha'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal 'atas." Hadis Ibnu Baihaqi, Ibnu Uzaimah, dan Ahmad dan lain-lain. Berapa banyak orang yang berpuasa, bagian dari puasanya lapar dan haus. Puasanya sah, tapi enggak dapat pahala. Ini berarti puasanya harus sesuai dengan tuntunan. Ini puasa yang diterima. Kemudian membawa pahala zakat. Namun saya, bersamaan itu dia membawa dosa, mencaci maki orang lain. Bapak pernah enggak mencaci maki orang? Pernah enggak? Kalau gitu koreksi jawabannya. Berkurang? Utuh, berkurang atau habis? Berkurang. Lalu kemudian kata Rasulullah, di samping dia mencaci maki orang, menuduh orang lain berzina, memakan harta orang lain dengan batil, kemudian memukul orang yang tidak bersalah. Membunuh dan memukul orang yang tidak bersalah. Fa'utiya hada min hasanati. Maka orang ini yang pernah dicaci maki, dituduhnya berzina, hartanya didzalimin dan seterusnya, ya kan? Kemudian dibagikan kepada mereka pahala sholat, puasa dan zakat. Ini bahan dikasih simpulan. Fa in faniyat hasanatuhu. Kalau pahalanya habis alias bangkrut. Qabla an yuqdha ma alayhi, sebelum dosa yang diadili itu selesai, dia masih banyak dosa yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sementara pahala sudah habis. Apa yang terjadi kemudian? Faturihat alaihi khatayahum summa turiha binnar. Maka dosa orang yang pernah dicaci maki dan seterusnya tadi dilimpahkan ke ahli ibadah ini, dan ahli ibadahnya kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Jangan-jangan itu kita. Pilihannya berkurang. Ya kan? Yakin tidak habis. Utuh, sombong. Berkurang, pasti. Habis, tidak mustahil. Habis, tidak mustahil. Kenapa? Mengingat ada penghapus pahala yang sering kita dengar, penghapus dosa. Jarang yang mengkaji tentang penghapus pahala. Apa penghapus pahala? Seluruh amal saleh yang kita lakukan dengan susah payah akan sirna, bahkan bisa minus.
menyebabkan orang kekal di neraka. Apa amalan itu kira-kira? Hah? Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau riya itu syirik kecil, hanya menghilangkan pahala amal yang disertai dengan riyanya. Tapi kalau syirkul akbar, itu menghilangkan seluruh amal yang pernah kita lakukan. Masih utuh, berkurang atau habis? Usia sisa berapa tahun lagi? Ya, wadah wadah sekalian, ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Syirik. Jangan kemudian kita yang nyundang mengatakan, alhamdulillah, insyaAllah saya tidak akan melakukan kesyirikan. Sahabat mulia, Abdullah bin Abbas itu pernah mengatakan, menggambarkan tentang syirik itu. Betapa samarnya kesyirikan. Potensinya terjadi, akan terjadi setiap individu manusia, tidak mustahil itu melakukannya. Tentunya yang tidak disadari. Beliau gambarkan seperti anak semut hitam di atas batu hitam di kegelapan malam. Jangankan seperti anak semut hitam. Antum pernah lihat orang Afrika? Hitamnya itu sama kayak gini. Yang kelihatan putih cuma giginya doang. Yang mengatakan itu ada sahabat mulia sekelas Abdullah bin Abbas. Yang sangat paham terhadap Al-Quran. Hanya dua kalimat di Al-Quran yang beliau tidak mengetahui. Sangat akrab dengan hadis Nabi SAW. Berbicara itu di komunitas binaan SAW. Paling tidak di situ adalah kibarut tabi'in. Arti terancam untuk melakukan kesyirikan. Itu besar di kalangan mereka. Kalau sekelas generasi hebat ini, generasi emas Islam, sahabat dan tabi'in berpotensi untuk melakukan itu, apalagi kita yang jauh kemana-mana dari mereka, baik secara akidah ataupun ibadah praktis kita. Jauh dari Al-Quran, jauh dari sunnah Rasulullah. Apalagi yang sunnahnya ikutin cuma istrinya 4 doang. Ada ikhwan minta, dia pengusaha katanya. Pengen poligami cari akhwat yang ngerti sunnah. Saya lihat jenggotnya gak ada. Pakai gak syari gimana? Tolong kasih biodata yang jelas. Dan ada akhwat yang siap itu. Saya bilang nanti dulu, saya clearkan dulu. Kalau tidak, saya gak mau. Karena tanggung jawab saya berani. Ini kerjaan sampingan saya. Dititipin orang biodata. Ya kan? Yang belum nikah bisa sama saya. Tinggal comblangnya aja. Ya kan? Saya pingin lahir dari generasi berikutnya. Ini generasi orang-orang soleh insyaAllah. Ya kan? Tapi terkadang ikhwan gak jujur. Pengen awalnya yang penting nyona ustaz kan enak. Tuh judulnya yang penting cewek. Ngerti agama begitu dikasih tolak. Kasih tolak, kasih tolak. Ternyata begitu ditanya. Pengennya yang cantik, putih, tinggi, kaya. Mungkin wanitanya juga bermimpi yang sama. Pengen dapat apa seganteng Nabi Yusuf, sesoleh Nabi Muhammad, sekaya Nabi Sulaiman. Mimpi. Ya kan? Ini kesyirikan sangat samar. Mungkin kita masih melakukan ketika kita dagang di pasar. Ya kan? Atau kita mesti lihat saudara kita yang melakukan kesyirikan. Dianggap itu bukan kesyirikan, dianggap itu kebiasaan. Ketika barang dagangan tidak laku, biasakan berbagai macam cara dia melobi orang, merayu orang supaya membeli barang dagangannya. Ketika dibeli, ya kan? Ketika dibeli, dia dengan sangat hati dia pegang tuh duit, bilang laris, 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 laris. Bukankah ini kesyirikan? Atau yang enggak punya anak? Lama gak punya anak. Sedih. Abangi mertua nyuruh suaminya nikah lagi. Datang kawannya. Kenapa kamu sedih? Iya, sudah lama nih udah nikah 9 tahun gak hamil-hamil. Suami saya disuruh nikah lagi.
sama mertua saya. Gampang. Kamu baru 9 tahun, teman saya lebih dari itu. Gimana caranya? Coba adopsi ponakan kamu, mancing supaya hamil. Bukankah itu kesyirikan? Mau bangun rumah, datang dulu ke pengsu. Pengsusnya biar gelar kiai juga kadang-kadang. Ada yang habib, ada yang ustadz juga kan? Nanyain, yang pas ngadepnya kemana rumah ini? Hari apa mulainya? Ya kan? Lalu disuruh supaya berkah tuh rumah, cari 7 macam air sumur yang berbeda. Antum cari tuh, dapat ditaruh di tiangnya. Ya kan? Atau kemudian mencari air kali beradu. Tahu kali beradu? Saya baru tahu istilah Betawi beradu itu. Jadi kali satu, kali yang dua kali bertemu arah, muara. Ambil itu di situ. Biasanya banyak orang kalau malam Jumat di situ minta wangsit yang enggak dapat jodoh di situ juga. Apa hubungannya? Kan enggak ada cewek di situ. Tapi karena itu diyakini, masya Allah bisa memudahkan jodoh, rezeki dan seterusnya sudah ajarnya. Mereka lakukan mandi di situ dan airnya katanya buat supaya rumah terhindar dari bala. Justru itu mengundang bala. Belum lagi pohon pisang yang ditaruh di atas bendera, ada tunas kelapa, ada tas satu tandan pisang. Apa hubungannya? Ada tetangga saya ketika melakukan itu, karena dia orang awam. Walaupun udah haji. Qadarullah, di depan rumahnya itu ada orang gila. Sering ditertawakan karena melakukan perbuatan yang bagi kita enggak ada artinya, bagi orang gila ada artinya kan mungkin gitu ya. Lalu saya bilang, Bu Haji, itu apa tuh pisang? Nulak bala, Pak Ustaz. Dari mana kamu tahu itu nulak bala? Ya di sini udah umumnya begitu. Dari mana dasar? Enggak tahu. Kira orang sini begitu ya saya ikutin aja katanya. Bu Haji, apa bedanya sama yang depan rumah itu? Oh Pak Ustaz bisa aja katanya. Enggak boleh, ini syirik gitu. Dia ketawa, tapi enggak diturunin juga. Bukankah ini kesyirikan? Ketika antum menuhankan kampus buat anak antum misalkan. Antum berharap, kan banyak orang tua begitu tidak diterima di universitas unggulan atau sekolah unggulan. Aduh, gimana masa depan anak saya? Kenapa kata suami itu enggak diterima? Namanya enggak keluar di papan tulis, di pengumuman. Bagaimana masa depannya? Ini suram, sekolah lain itu tidak berkualitas. Sedih uring-uringan itu. Ya, bukankah ini kesyirikan? Anda telah menuhankan sekolah itu. Anda telah menuhankan perguruan itu. Melupakan Allah yang Maha memberi rezeki. Ya kan? Kebo itu enggak pernah kuliah gemuk. Ya, bahkan di kampung saya, di kabupaten saya, orang yang paling kaya itu sekolahnya SMP kelas 2. Karyawannya banyak insinyur, banyak yang dokter, karyawan dia. Ya kan? Enggak ada kaitannya kaya tidaknya orang itu dengan gelarnya. Ya kan? Coba saya tanya, orang terkaya di Indonesia ini, orang yang paling kaya di Indonesia, ada yang profesor? Kita dulu guyonan sama kawan di sekolah. Waktu saya masih di Jakarta, kuliah di Jakarta. Yang nilai teman di atas 7,5 itu jadi dosen. Iya kan? Jadi dosen. Yang di bawah itu 35 ke bawah itu jadi pejabat. Yang 2,75 ke bawah jadi pengusaha. Iya kan? Bahkan seangkatan saya di pesantren kita di kelas B terus dari kelas 1 sampai kelas 6 itu B. Ya kan? Justru yang jadi pengusaha-pengusaha itu yang kelasnya di E, yang paling bawah buncit itu. Jadi kaya-kaya mereka. Jadi ya enggak ada kaitan dengan kejeniusan seseorang. Ya kan? Dan tidak ada kaitan kaya itu dengan keuletan seseorang. Tidak ada yang lebih ulet kerja daripada saudara kita pemulung itu. 26 jam kerja dia. Enggak kaya-kaya. Yang kaya itu bosnya.
Bukan 24 jam lagi, 26 jam. Kena rebutan waktu dengan kawan yang lain. Ya kan? Kita katakan tadi bahwa kekayaan adalah ketentuan Allah, bukan pilihan kita. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan bisa saja kemudian terjadi pada diri kita tanpa kita sadari. Sehingga kemudian bisa menjadi bencana bagi amal ibadah kita. Oleh karenanya kita jangan pernah puas dengan ibadah yang kita lakukan. Selalu perbaiki, 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 dan bertemanlah dengan orang saleh. Untuk menjadi orang saleh, pertama yang harus kita lakukan adalah ya kan? Ikhlaskan niat. Karena semakin baik agama kita, semakin berat ujian. Kalau kita melakukan ya kan, amal soleh itu karena orang lain, begitu gak dilihat, kita gak akan melakukannya. Makanya harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seberat apapun ujian, kita tetap istiqomah padanya. Kemudian tingkatkan semangat kita untuk menuntut ilmu. Karena banyak maksiat dilakukan karena ketidaktahuan kita. Yang ketiga, pandai-pandai bergaul. Cari teman yang saleh. Cari teman yang saleh. Itu teman yang setiap kali kita putur, dia yang menguatkan kita, menjadi sebab kuat imannya kita. Diajak untuk memperbaiki kemudian iman kita, diajak untuk kajian di saat malas ibadah, dia memotivasi kita, itu teman yang baik. Kalau bisa itu pasangan hidup kita. Teman terdekat kita, anak kita. Karena ketika Allah menginginkan kebaikan, kata Rasulullah, pada rumah tangga itu ada yang dipahamkan agama. Pastikan satu rumah tangga minimal satu orang yang paham agama. Minimal, kalau bisa semuanya. Kalau bisa semuanya. Kemudian selanjutnya, kalau selama ini barangkali kita maksiat kena lingkungan sekitar, kalau perlu hijrah dari tempat itu, jual, cari tempat yang lebih menguntungkan untuk akhirat kita. Kemudian gapai hidayah Allah Subhanahu wa hidayah taufik dengan menghidupkan ibadah sunnah di samping yang wajib. Karena salah satu cara Allah akan memberikan hidayah taufik kepada kita adalah ketika gemar menghidupkan ibadah sunnah di samping yang wajib. Sebagaimana potongan hadis riwayat Imam Bukhari dalam sebuah diskusi Allah Subhanahu wa taala berkata Rasulullah bersabda, لا يزال عبدي طيب enggak terlintas di sini. طيب hadisnya saya baca lengkapnya saja. Man ada li waliyan faqad adantu bil harb wa ma taqarraba ila abdi bi syai'in uhibbu ilayya mimma qtaratu alayhi wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba فإذا أحببته كنت سمع الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش بها ورجلاه الذي يمشي بهما فإذا سألني لأوتينه وإذا استعاذني لأوذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس امرئ مؤمن يكره الموت وأنا قوم سعادة. Barang siapa yang memusuhi waliku, aku nyatakan perang terhadapnya. Ini keistimewaan orang saleh. Allah nyatakan perang terhadap orang yang memusuhi walinya. Siapa mereka? Yaitu orang yang gemar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Hujjah Al-Asqalani. Dan tidak ada sesuatu yang dengannya hamba-Ku mendekatkan diri padaku lebih baik dari apa yang Aku telah wajibkan kepada mereka. Jadi seluruh ibadah wajib itu adalah merupakan amal yang paling Allah cintai. Dan semasa hamba-Ku mendekatkan diri padaku dengan ibadah sunnah di samping yang wajibnya sampai Aku mencintainya. Kalau Aku mencintainya, maka pendengaran yang dengan yang mendengar adalah Aku. Begitu pula penglihatan tangan keduanya dan kedua kakinya yang berjalan adalah Aku. Kata para ulama, artinya orang ini akan senantiasa dalam hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pendengaran, mata dan kedua tangannya dan kedua kakinya tidak akan digunakan kecuali dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup di situ, Allah akan jadikan kondisinya mustajab doa. Dia orang saleh. Kita dengar kajian, satu dari tiga orang ya kan, yang dibolehkan bertawassul pada siapa? Satu dari tiga tawassul syar'i yang dibolehkan adalah bertawassul dengan orang soleh yang masih hidup. Siapa orang soleh itu?
Orang soleh itu bisa teman kita, bisa pasangan hidup kita, bisa anak kita, sepanjang mereka gemar menghidupkan ibadah sunnah di samping yang wajib, dia mustajab doa. Enggak perlu jauh-jauh pergi ke gunung mana, ke mana gitu kan, mencari berkah kiai dan seterusnya. Bisa jadi orang soleh dekat kita, itu orang yang gemar menghidupkan ibadah sunnah. Doanya mustajab, bukan hanya untuk dirinya, tapi di saat ada orang lain minta doakan kepadanya, insya Allah Allah akan kabulkan. Dan apabila dia minta perlindungan kepada aku, akan berikan perlindungan kepadanya. Dan aku tidak pernah ragu melakukan sesuatu yang harus aku lakukan, seperti raguku ketika mencabut nyawa seorang mukmin yang tidak menghendaki kematian. Dan aku tidak mau menyakitinya. Artinya saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada orang saleh itu yang gemar menghidupkan ibadah sunnah di samping yang wajib, Allah cabut, ya kan, dengan sakaratul maut yang paling ringan. Ini keutamaan menjadi orang saleh. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan senantiasa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai tutup usia, ya kan, kita husnul khatimah. Di samping itu, kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah dan iman kita kepada yaumil akhir. Kenapa sahabat mulia Amr bin Jumuh dengan kondisi cacat tadi, dengan kondisi fisik yang tidak memungkinkan untuk ikut perang, tapi tetap ngotot ikut perang, pengen mati syahid? Karena beliau tahu, karena kuatnya iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan imannya kepada yaumil akhir. Di sana ada surga. Itu yang membuat beliau mau berkorban hatta jiwanya sekalipun. Dan yang terakhir, ya kan, apapun ikhtiar kita, ya kan, bisa jadi akhirnya suul khatimah sebagaimana dalam hadis tadi. Oleh karenanya, agar kemudian ikhtiar tidak sia-sia, yaitu imbangi iringi dengan doa. Dan perhatikan juga waktu-waktu mustajab doa. Salah satunya adalah yaitu antara adzan dan qomat. Ini setiap hari kita dapatkan. Atau pada saat kita puasa di bulan Ramadan. Dan kita tahu bahwa rincian takdir per tahun Allah akan berikan bersamaan dengan turunnya Lailatul Qadar. Rincian global tentang takdir kita yang kita jalani seumur hidup kita pada saat kita berusia 4 bulan dalam rahim ibu kita. Dan rincian per tahunnya Allah berikan pada saat turunnya Lailatul Qadar sebagaimana tertera di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Duha ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fiha yufraku kullu amrin hakim. Di dalamnya dirincikan perkara yang berhikmah, artinya tentang ajal, tentang amal rezeki, ya kan? Dan akhir dari sebuah perjalanan hidup Allah tentukan pada saat itu. Andai kata kemudian, ya kan, kita sebelumnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan rubah yang tadinya kita cenderung maksiat untuk taat. Ya kan? Kalau rezeki mampet, Allah lancarkan. Kalau selama ini manfaat dari waktu kita hanya untuk duniawi kita, tetapi kena kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kemudian usia kita gunakan hal yang manfaat buat dunia dan akhirat kita. Dan andai kita mati misalkan di tahun setelah ditentukan tersebut, kita minta husnul khatimah, insyaallah Allah akan tutup kita dengan husnul khatimah. Wallahu taala alam, ini barangkali yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala alam. Apa ada jalan yang singkat menuju surga di zaman ini? Ini masalah gaib. Wallahu ta'ala alam. Kalau ada pasti ada, tapi kita enggak tahu. Ya kan? Kalau jalan misalkan antum apa namanya? Hidupkan sunnah Rasulullah yaitu membaca ayat kursi sebagai zikir pagi dan petang. Ya kan? Karena kata Rasulullah, barang siapa yang membaca ayat kursi setiap habis salat di waktu gitu kan, dubur qulli salat, ya kan, tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Andai kata misalkan antum baca habis, katakanlah habis duhur ini, qadarullah, ada kecelakaan lalu lintas misalkan dan antum meninggal,
insya Allah antum husnul khatimah karena itu. Dan itu sebab antum bisa masuk surga. Seluruh sunnah Rasulullah SAW adalah jalan menuju surga. Persoalan singkat atau lambat itu Allah yang menentukan, bukan kita. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana sikap kita terhadap fenomena medsos akhir ini terkait oknum tokoh politik yang menjadi bulian netizen? Apakah ketika kita ikut ngomongin, kita juga termasuk merugi dan termasuk mencela dan mencaci? Sulit menghindarinya Ustaz, di medsos dan dunia nyata semuanya ribut membicarakan beliau. Bahkan kemarin sampai menjelang khutbah di salah satu masjid, gimana menurut Ustaz tentang ini? Kita enggak usah sibuk ngurusin dia, siapapun dia, ya kan? Itu urusan aparat penegak hukum. Omongan kita enggak ada artinya. Kalau kemudian kita ketemu dengan orang yang pro dengan dia dan itu muslim, akhirnya kemudian kita berantem gara-gara dia. Andai kita dibetul dia korupsi misalkan, yang menikmati harta kan dia, sementara kita enggak dapat apa-apa. Dapat akibat dari ulahnya, bisa jadi kemudian pahala kita habis. Bisa jadi dia masuk surga karena ocehan kita. Ya kan? Bisa jadi dia masuk surga karena kita mengunci. Mencaci makinya. Lebih baik kita diam. Lebih baik kita diam. Itu jauh lebih aman. Wallahu ta'ala alam. Ustaz, mohon nasihatnya. Apakah Allah Azza wa Jalla bisa mengampuni dosa kami hari ini? Kami jatuh tempo untuk bayar rumah, tapi sampai saat ini dagangan kami sepi sehingga kami sulit untuk membayar sewa rumah. Kami bingung, kami cuma punya BPKB. Sempat berpikir untuk kami menggadaikan BPKB, pinjam uang yang berbunga, karena sudah tidak ada jalan untuk mendapatkan uang. Mohon nasihatnya, apa yang harus kami lakukan? Apakah kami ambil pinjaman riba? Apa kami istiqomah dan ikhtiar untuk menjauhi riba? Mohon nasihatnya. Pertama saya nasihati, ya kan? Jangan dalam kondisi apapun kita, kecuali barangkali sekarat sampai berakibat berebut jawa kita, sehingga ada yang ngasih bantuan kita, dalam kondisi emergensi mungkin saja boleh, ya kan? Karena terenggutnya nyawa kita. Tetapi ini masih bisa dihindari. Hindari perbuatan ini, ya kan? Dalam kondisi apapun, jangan sampai kemudian kita terjebak dengan riba. Riba dosanya, ya kan? Paling kecil sama dengan berzina dengan ibunya. Saya minta kepada saudara kita yang ada di sini, yang berkelebihan harta, ya kan? Coba nanti hubungin apa namanya, mungkin DKM ini, saya tidak tahu berapa nominalnya, atau kita urunan sekarang, kita kumpulin duit buat saudara kita ini. Ya kan? Ini juga bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Duit 100 ribu terasa besar ketika kita sumbangkan. Tapi kalau kembol, gak ada artinya. Ya kan? Kalau bisa sekarang, kita mulai. Ada yang mau berdiri, silakan. Kita kasih duit. Kumpul buat beliau untuk meringankan beban ini. Saya yakin suatu saat mungkin kita mengalami hal yang sama. Ya kan? Kalau mau silakan. Ada yang berdiri sini silakan. Silakan Pak. Ada yang bawa sejadah, ambil sejadah berjalan. Kita kasih. Kita mulai. Silakan. Potol. Jangan nunggu yang lain. Gak usah malu. Ada 100 ribu, ada 1 juta, alhamdulillah. Ya kan? Potol. Coba antum bawa. Sambil keliling, sambil keliling. Dan nanti ngubungin, saya enggak tahu siapa yang bertanya. Nanti ngubungin pengurusnya dan kemudian silakan ngubungin pengurus atau panitia pengajian ini. Silakan, mudah-mudahan Allah mudahkan urusan beliau
dan juga urusan kita semua insyaallah. Rasulullah mengatakan mana kusamalun min sedekah. Iya kan? Tidak akan berkurang duit kita karena bersedekah. Tidak akan berkurang insyaallah. Silakan. Kita budayakan semacam ini. Yang punya utang silakan dan kumpulin dana kasih mereka. Siapapun. Iya kan, buat saudara kita. Ingat ikhwan, orang yang meninggal menjelang akhir hayat, menjelang apa namanya, sedang nazak, di saat diperlihatkan kepada mereka tempatnya di taman surga atau lubang api neraka, yang diingat itu adalah sedekah, bukan amal yang lain. Antum bisa baca di penghujung akhir surah Al-Munafiqun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ambiku mimma razaqna. Kemudian selanjutnya Ustaz, jika kita sudah rutin salat sunnah fajar, kemudian ada kalanya setiap dalam sebulan ada tertinggal kena masbuk sekitar 4-6 kali, bolehkah itu termasuk yang dibolehkan mengqada salat sunnah fajar saya setelah salat subuh, padahal itu waktu yang terlarang sekitar sebelum waktu syuruq taib. Kita katakan rawatib yang Rasulullah tidak pernah tinggalkan, baik dalam kondisi safar apalagi mukimnya. Sampai Aisyah pernah menuturkan dalam hadis Muslim, lam yakun yashuddu ta'ahudan min raka'atil fajr. Rasulullah SAW tidak pernah melakukan ibadah sunnah serutin yang beliau lakukan daripada salat sunnah fajar itu, dua rakaat fajar, hadis Muslim. Bahkan beliau pernah salat subuh itu telat, belum sempat kemudian salat dua rakaat sebelum subuh, beliau subuh terlebih dahulu karena masih ada waktunya setelah subuh, tentu sebelum waktu terlarang, beliau masih melakukan mengqada salat itu setelah subuh. Bahkan beliau perintahkan bagi kita yang punya kebiasaan untuk melakukan salat dua rakaat sebelum subuh, qadarullah barangkali satu saat kemudian kita telat, hanya bisa sholat subuh saja, maka nanti ketika terbit matahari, katakanlah setelah kita sholat subuh, pada saat waktu duha kita sholat dua rakaat, ya kan? Yang rutin kita lakukan itu. Ini ada hadis riwayat Imam Tirmidzi, Tirmidzi atau Ibnu Majah, yang saya ingat Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, man lam yusalli raka'atal fajar fal yusalliha inda tulu'i syams. Barang siapa yang belum sempat melakukan sholat dua rakaat, ya kan, sebelum subuh itu, maka hendaknya dia melakukan pada saat terbit matahari. Bahkan Rasulullah SAW, kata sahabat mulia Anas dan sahabat mulia Qatadah dalam riwayat Imam Hakim, dalam satu perjalanan beliau kelelahan pada saat itu, tidur dan kemudian sampai kesiangan. Di siang hari pun Rasulullah SAW saat memberitakan sahabat, untuk seorang sahabat adzan, ya kan, untuk sholat subuh itu di siang hari. Lalu kemudian beliau sholat dua rakaat sebelum subuh, qomat baru sholat subuh di siang hari. Itu pada saat waktu duha beliau lakukan itu. Ini saking pentingnya sholat dua rakaat ini, ternyata pahalanya masya Allah. Walaupun kita tidak punya duit, kita melakukan sholat itu lebih kaya daripada Bill Gates. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma biha. Dua rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Wallahu ta'ala alam. Mana lebih afdal, kita sholat sunnah di rumah, sholat sunnah apapun itu ya, karena memang afdalnya sholat sunnah itu adalah di rumah, kecuali sholat fardu afdalus sholati bil baiti illa al maktubah. Sebaik-baik sholat itu dilakukan di rumah kecuali sholat fardu. Atau kemudian kita konsekuensinya, kalau sholat di rumah tapi masbuk, mana lebih utama, kita sholat di masjid atau kemudian sholat di rumah itu sholat sunnah? Kalau bicara secara normal, kalau bisa tetap afdal di rumah. Tetapi kalau kemudian kita kehilangan satu rakaat, minimal kita enggak dapat rukunya imam, ketinggalan satu rakaat katakan, ya kan, maka afdalnya kita adalah sholat di masjid. Walaupun kita enggak mendapatkan keabdulan tempat, tetapi kita telah melakukan sholat yang Rasulullah tidak pernah tinggalkan ini. Dan fadilahnya juga kita mendapatkan takbiratul ihram bersama imam, itu fadilahnya sangat besar. Kita dibebaskan dari dua hal,
dari kemunafikan dan dari api neraka. Ada hadis hasan riwayat Imam At-Tirmidzi, ini mauquf pada sahabat mulia Abdullah bin Abbas, tetapi hadis ini mausul marfu dalam riwayat Imam Aslam Al-Wasil. Dan kata Syekh Albani yang diriwayatkan oleh Imam Aslam Al-Wasil ini memenuhi syarat sahih Muslim, artinya hadis sahih. Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla lillahi 40 salatan." Man shalla lillahi 40 yawman yudriku takbiratul ihram kutibat lahu bara'atan, bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar. Barang siapa yang salat 40 hari, mohon maaf bukan 40 kali ya. Kalau 40 kali arba'in yang di Nabawi itu nasi saya jelaskan itu hadisnya dhaif. Jadi barang siapa yang salat 40 hari karena Allah, berarti kurang lebih berapa salat itu? 200 kali salat, 40 kali 5. 200 kali salat. Mendapatkan takbiratul ihram, artinya bersamaan dengan imam otomatis. Yudriku takbiratul ihram. Dia mendapatkan takbiratul ihram bersamaan dengan imam. Dicatat baginya dua kebebasan, dari kemunafikan dan dari api neraka. Adapun hadis tentang salat arba'in yang di Masjid Nabawi, 40 kali salat, itu hadis lemah, riwayat Imam Tabrani dan riwayat Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda dalam versi hadis ini, "Man shalla fi masjidi hadza 40 salatan la taqutuhu salatun kutibat lahu bara'atan, bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar." Barang siapa yang salat di masjidku ini karena Allah 40 kali, tidak ketinggalan walaupun satu salat, enggak putus 40 kali salat, maka dicatat baginya kebebasan dari dua hal, dari kemunafikan dan dari api neraka. Di dalam sanad hadis ini, baik yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad atau diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, ada seorang bernama Nubaid bin Umar. Ini majhul, tidak dikenal biografinya. Sehingga hadis ini dhaif. Dan hadis ini dhaif karena bertentangan dengan yang riwayat yang thiqah, maka jatuh kedhaifannya ini menjadi dhaif mungkar. Artinya sama sekali enggak boleh diamalkan. Jadi kasih tahu saudara kita yang membiasakan ketika haji salat arba'in di Nabawi, hadisnya dhaif mungkar, tidak boleh diamalkan. Yang betul adalah salat 40 hari, ya kan? Berarti 200 kali salat dimanapun, mau di Masjid Nabawi atau di Masjid Ar-Rahmat ini atau dimanapun masjid kita, sepanjang kita mendapatkan takbiratul ihram bersama imam, kita akan mendapatkan keistimewaan bebas dari kemunafikan, bebas dari api neraka. Maka pilihannya kalau kondisi seperti itu, abdolnya salat sunnahnya adalah di masjid. Insyaallah antum dapat dari niatnya. Karena kalau antum dihadapkan dua pilihan, ketinggalkan yang wajib dengan mengamalkan yang sunnah, ambil yang wajib. Dan Rasulullah katakan dalam potongan hadis riwayat Imam Bukhari, ya kan, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Apabila aku perintahkan kalian melakukan sesuatu, lakukanlah semampu kalian. Ini Rasulullah perintahkan kita untuk menghidupkan sholat dua rakaat sebelum subuh, tapi qadar Allah, sampai waktunya sangat mepet. Sholat di rumah ketinggalan rakaat, ya kan? Sholat mau ke masjid waktunya habis, insya Allah kita dapat pahala itu. Tetapi antum harus usul ke pengurus masjid untuk memberikan waktu. Karena barangkali dulu-dulu lah mungkin antum sebelum kenal sunnah dan masyarakat sekitar, ya kan, begitu adzan ditunggu sampai 10 menit pun tetap yang imam dan makmum cuma dua. Sehingga ini menjadi kebiasaan. Begitu kenal sunnah, antum protes. Tumben bapak ke masjid ke tadi, dulu enggak pernah ke sini. Ya kan? Nah, sekarang tidak salah kalau kemudian bapak ngasih tahu mereka untuk kemudian memberi waktu. Katakanlah 20 menit. Kalau di Saudi biasanya 25 sampai 30 menit. Bahkan banyak masjid sekarang yang kenal sunnah, alhamdulillah, mereka memberikan waktu subuh itu cukup panjang, dari adzan sampai kompanya kurang lebih 25 sampai 30
menit supaya orang yang sholat di rumah masih, ya kan, bisa ngejar sholat bersama imam. Ini bagus sekali. Saya kira kalau udah kenal sunnah, saya kira kayak gini bisa disetting. Tetapi kalau di kampung-kampung yang barangkali yang nyunnah 2-3 orang, mayoritas mereka sholat subuhnya pun sering di rumah, yang imam dan makmum hanya, ya kan, 2 orang, sulit rasanya. Kalaupun ditunggu, nggak ada orang kan begitu. Itu masalahnya. Karena bapak mungkin telat juga ke dalam sunnahnya. Ah ya. Wallahu ta'ala alam, saya kira waktunya habis ini. Mohon maaf tidak semua bisa kejawab. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.